Lah Kamboja, Laos. Nah, titik utama ciri khasnya tangkar pakai kunci. Kita kembali lagi di Dapur Pintar. Dan bersama Mpok Omas Lati, Titi Beni, embut-embutan. Nah, itu tadi. Bisa diulang lagi? Ya, bisa diulang lagi, coba. Coba, satu, coba, dua, Kang Denny, aku kumaha, ayo. Kata di lewat. Titi, Omas Wati, embut-embutan. Lempeng, masa jatuhnya di embut-embutan? Ya, itu udah panjang banget namanya. Artis-artis sekarang namanya panjang-panjang. Ya, masa inilah dia, iem, gak mantul. Iya, nggak mantul, bener. Nggak mantul, nggak memancar ya, Bo. Kita masak jangkar yuk. Jangkar tuh pusing. Ngomong sekali lagi, gue sedot nih ya. Oh, jangan, udah jauhnya udah kesedot. Gimana sih? Aduh, kayak vakum aja. Ini aja dari nama masakannya memang sudah panjang. Kejarlah daku, kau kutangkar. Ini dia. Tangkar! Ini tangkar pokoknya. Nih. Jadi si bumbunya tangkar itu adalah? Ya, macam-macam. Beraneka ragam. Nih. Pertama yang mana? Bawang berem, bawang berem, terus juga jintan, terus ketumbar, terus bawang putih, terus pala sedikit. Pala apa tuh? Pala. Oh, nyamber aja lu. Biji pala. Lalu kalau mau diulang ya nggak apa-apa di situ. Terusnya cabai. Nah, terusnya ada kunyit. Oh, kuning-kuning. Kan yang kunyit. Nah. Laos. 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 Lu dibilang lain baik ya? Lah Kamboja, Laos. Nah, titik utama ciri khasnya tangkar pakai kencur. Oh, itu kencur. Oh, kencur. Kenapa sih anak kecil disebut anak sih anak kencur? Iya, masih kenapa? Anak kencur. Nah, kenapa kencur walaupun kecil giginya kecil. Oh, gitu. Jadinya kecil-kecil masih kencur. Yang bau kencur gitu kan. Bau apa? Bau lu. Bau kencur itu tadi kan dipegang maksudnya. Nah, ya, terusnya ada sereh. Salam. Oh, ini salam. Iya. Salam sama siapa? Enggak, maksud gue salam kirim gue. Waalaikumsalam. Iya, salam. Nah, terusnya nih asam apa? Saun tuh. Asam apa sih kalau itu? Asam karanji. Asam Jawa. Asam Jawa, iya. Ya, nggak bisa dong masakan Betawi, nggak bisa dong. Ya, kalau kata asam hitam, nah. Iya udah, asam hitam deh. Asam hitam. Gula. Gula. Terus punya garam. Ini apa nih gini? Nah, ini dagingnya nih. Ini tulang iga. Ini tulang iga. Kalau diganti tulang apa gitu boleh nggak? Jangan tulang monyet, kasihan. Daging biasa boleh nggak? Nggak usah pakai tulang gitu. Boleh, tapi kurang pas. Kurang pas gitu ya. Emang awalnya? Adalah membuat terlebih dahulu. Nah, bumbu ini semua. Ya, semua di? Diulek. Diulek. Sampai halus. Ya, secukupnya, atau misalnya bikinnya sekilo, lo jangan semua ditumbloin. Rasanya nggak kagak karuan. Oh gitu, nih, pokoknya. Jadi yang pertama adalah? Nah, ini dulu. Jinten sama tumbar diulek. Sama garam. Garam. Nah, nih masuk. Cabai merah. Ini juga dipotong-potong gitu, di apa, di gini. Ya, tapi diulek kalau emang itu supaya lebih cepat dipotong-potong terus diulek. Gitu. Oh. Jadi pertama jintan sama ketumbar. Bisa di blender ya. Diulek baru cabe. Nah, cabe. Nah, terus kunyit sama jahe nih, jahe. Kunyit, jahe. Lengkuas gitu loh. Entar belakangan. Kunyit sama jahe. Kunyuk terus kunyuk sama lu. Nyamber aja. Ini bawang putih sama kencur. Bawang putih sama kencur. Menyusul. Emang kenapa sih kalau diabrukin sekarang langsung diulek aja? Lah kagak halus. Nah gimana? Oh, kenapa gitu. Halus? Kalau pakai blender kayaknya kurang pas. Kayaknya oh, jadi emang ulekan itu lebih kurang capek gitu. Iya, kalau pakai blender. Rasanya beda. Itu kan soalnya kalau diulek kan ada rasa batunya kan. Orang ulegannya nyengeres itu mah, kapan kita cuci dulu. Nah, ibu-ibu udah tahu belum tangkar bu sebenarnya? Ya, tahu belum bu? Ah, taunya ragu-ragu ada lagi. Ada yang mau nanya nggak bu? Ada yang mau nanya? Sebenarnya ibu. Oh iya, silakan ibu. Saya mau menanyakan iya. Mengenai bahannya itu dari tulang itu apa? Tulang sapi. Dinosaurus tulang sapi, bu. Tapi apakah bisa diganti? Karena takutnya itu ada lemaknya, terus kolesterol. Oh iya, bu ya. Kalau ibu-ibu yang menjaga kesehatan. Kalau yang suka kambing, pakai tulang kambing. Pakai domba, bu. Asal jangan tulang ini. Gitu. Jadi bisa ya, tapi bisa. Pokoknya tetap harus kudu yang pakai ada tulangnya gitu ya. Ya lebih ngeresep, lebih enak. Tulang gitu, ikan. Tulang ikan boleh silakan kalau mau.
Coba Bapak, kalau ntar bakalnya lu ketelangan. Ya emang, jadi Bu bisa diganti Bu, nanti Bu. Oke, jadi ayam pakai ayam? Enggak, kurang ya. Kalau buru daging ya. Harus daging, sapi. Jadinya begini dia nih. Jadinya kayak gini. Jadinya seperti ini nih Bu. Nah, abis ini diapain? Nah, sekarang ditumis. Kita akan mulai tumis. Jadi, untuk ibu-ibu jangan kemana-mana. Masih tetap di Dapur Pintar.